Tiga tahun. Dan dia dalam kalau ikutkan jam kehayat ni boleh pecah 75 tahun. 3 tahun besar ni boleh tengok. Oh. Kalau 70 tahun tak tahulah macam mana kan. Dia bakal membesar lagi lah. Okay. So sulcata ni kita nak benda dia memang kena ada lesen lah. So dia macam mana dapatkan lesen? Bila waktu kita beli kat kedai pet shop ataupun mana-mana, dia akan bagi kita resit. So resit tu kita akan bawa ke pelitan dan kita akan dapatkan lesen dengan pelitan lah. Jadi benda dengan kena ada lesen lah, sepatutnya ada lesen lah. Okay, so pemakanan dia yang paling penting tadi lesen. Oh, maknanya kalau orang baru orang kan dia tu. Oh, dia baru ni. Tawa ni yang bagi makan dia lagi. Dia basuh lagi. Abang dia. Contoh tak dapat sentuh kan. Dia macam begitu tu. Kalau saya, bau-bau dia di sini tu, dia dah kenal lah. Dia kenal orang, kena bau kan. Itu kita berasa badan dia. Dia berasa. Ni ada bagi nama tu. Nama Moka. 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 Dia pun ada nama Moka. Dia makan macam ni je, makan sayur. Lepas tu kita ada bagi tambahan lah, makanan kalsium. Hari-hari dia makan hari-hari. Sepanjang masa makan. Kalau sulcata ni sejenis yang sangat kuat makan. Oh, makan je lah. So kalau nak bela 2 ekor serentak, biasanya kena ni lah, kena pantau lah dia punya makanan sebab takut seekor tak dapat makan. Oh, tapi diet makanan dia memang kebanyakan sayur lah. Dia makan benda hijau senang. Pokok kalau daun pun daun bunga raya. Bunga raya tu pun lagilah dia suka. Favorite lah. Kalau bunga raya tu favorite dia. Bunga tu. Lepas tu dia memang jinak. Dia tak gigit. Tak. Dia tak gigit. Kalau kita apa? Kita dongeng orang kampung eh, kalau guru-guru biasa dia gigit dia tak lepas kan. Ha, sampai bunyi guru. Dia memang non-stop nak makan ya. Makan je, memang dia kuat makan. Daripada kecil sampai besar, memang kuat makan. Sedikit je memang habis, lagi dia habis kan. So kata. Tapi dia waktu macam ni tengah hari biasa ni, dia pusing-pusing ronda-ronda cari makan. Petang pukul 5 dia dah masuk tempat dia tidur. Oh, ni tempat dia ni? Dia dekat ujung tu, dia depot dia lah. Dia panjat sendiri lah? Ya? Tak, saya masukkan. Keluar boleh, dia masuk dia dalam. Dia kan boleh, dia suka jalan-jalan kat luar. Macam petang-petang saya biasa bawa kan, ada ikat kan. Ada harness dia. So kita bawa pergi kat luar, bagi taman ke apa untuk dia makan rumput lah. Biasanya rumput ni bantu untuk dia. Ubat kan? Dia macam ubat sikit lah. So, kalau bela, yang penting dia kena ada matahari lah. Dia kena ada indoor. Kalau indoor, biasanya kita kena ada lampu ni lah, UV. Macam burung puyuh lah. Sebab dia perlukan untuk cengkerang dia kan. Ini dia memang tak payah kolam ke apa? Macam ni dia kura-kura darat. Tapi dia memang tak perlu hidup dalam air lah. Cuma kita akan sediakan dia kolam untuk dia berendam lah. Maksudnya dia berendam sebab saya dah besar kan. Kalau kecil-kecil kita boleh angkat, letak dalam bekas. Kalau yang ni kita akan bagi dia kolam. So dia akan pergi sendiri kat kolam, dia akan berendam. Jadi untuk kalau tak ada air, macam kita tak rendam dia kan, dia cengkerang dia ni akan berlekuk lagi tinggi lah. So ini pun dah ada lekuk-lekuk sikit sebab memang penjagaan daripada sebelum ni mungkin dia tak ni kan. So kalau tak, dia akan sekata rata lah, cantik. Oh, sepatutnya kalau ada air dia akan cantik. So kalau kita rajin memang tu, dia memang tak dia tak jadi ni lah. Kita panggil apa lah, dia ada satu penyakit lah orang panggil. Tapi kalau ada setengah kura-kura yang memang tak tu, dia memang teruk. Dia memang naik tinggi. Yang dia bonjol kat sini, dia bonjol kat sini. So tak cantik lah cengkerang dia. So dia macam tak cukup ni lah.
Alright.